Dan hari ini aku akan bercerita sedikit kepada kalian mengenai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perwakilan dari Gerakan Suka Baca. Hari ini aku akan jadi moderator santai kegiatan GSB bareng PPI Belgia yang temanya GSB Gustu Benua Biru. Halo, aku Priscilia Oro. Saat aku dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saat ini aku sebagai mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri di Manado juga. Film MKCTHI bersama teman-teman, kita pengen tahu sih sebenarnya lebih ke sudut pandang anak sulung, anak tengah, sama anak bungsu. Jadi di buku ini aku dapat banyak banget insight untuk tentang self love. Sudah sangat sabar mengajarkan aku dan sangat baik kepada aku. Semoga kakak-kakak Larawan diberikan kesehatan dan jangan bosan ya kak untuk mengajarkan aku. Terima kasih kakak-kakak Larawan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Makasih Kak Renita sudah ngajarin kita semua. Bye bye. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi.
Halo Sobat Aturin, tidak terasa tahun 2020 sudah terlewat begitu cepat. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama Aturin. Aturin adalah One Stop Tourism Services sebagai teman perjalananmu kapanpun dan dimanapun. Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi rencana perjalanan sesuai keinginan kamu, menemukan informasi objek wisata yang lengkap, menyusun sendiri rencana perjalanan kamu, dan kamu juga bisa terhubung dengan pemandu wisata lokal di 34 provinsi di Indonesia. Cukup dengan satu platform saja, kita udah bisa melakukan perencanaan perjalanan yang lengkap dengan cepat dan mudah. Jumlah pasien dalam pengawasan corona di Bali meningkat. Kasus meninggalnya 2 warga negara asing setelah positif terinfeksi virus corona. Dari data traffic flight, diestimasikan setidaknya ada 66 kasus pertama. Namun, pandemi tidak menghalangi Aturin untuk terus berinovasi. Yuk kita lihat apa yang telah Aturin lakukan selama pandemi di tahun 2020. Pada bulan April, Aturin menginisiasi kegiatan pelatihan membuat virtual traveling khusus pemandu wisata tersertifikasi secara online untuk pertama kalinya di Indonesia. Di bulan Mei, Aturin melanjutkan kembali pelatihan online dan dilanjutkan dengan berbagai virtual traveling ke destinasi Pulau Natuna, Pulau Sumba, dan desa wisata Ngelanggeran. Ditutup dengan rangkaian festival libur lebaran ke-12 destinasi untuk mengobati kerinduan masyarakat untuk bepergian dan tetap bisa merayakan lebaran bersama keluarga dengan tetap di rumah aja. Di bulan Juni ini, Aturin mengadakan virtual traveling untuk festival libur lebaran. Virtual traveling ini juga gratis bagi tenaga kesehatan loh. Aturin bekerja sama dengan DPC HPI Raja Ampat untuk mengadakan pelatihan mengenai wisata virtual. Dan ditutup dengan rangkaian virtual traveling keliling Jakarta dengan 7 tema destinasi. Pada bulan Juli, Aturin menjalin kolaborasi dengan Geotourism Festival, bincang redaksi dalam Aturin Talk, dan pelatihan virtual dengan Bakti Kominfo dengan total 250 pemandu wisata tersertifikasi. Sampai akhir bulan Juli, Aturin menyelenggarakan virtual traveling yang semakin bervariasi. Ditutup dengan rangkaian virtual traveling Mangga ke Jabar yang bekerja sama dengan Mojang, Jajaka, Jawa Barat. Bulan Agustus, menjalin kerjasama dengan Ottoman Tour and Travel dan mengadakan Aturin Talk bertemakan Peduli dengan Kelestarian Orangutan Indonesia. Aturin juga menyelenggarakan virtual traveling ke 5 destinasi super prioritas. Dalam rangka peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia, Aturin mempersembahkan Virtual Traveling Indonesia Merdeka. Selain itu, Aturin menyambut era new normal dan juga bekerja sama dengan Kemenparekraf. Di September ini, Aturin tetap memberikan serangkaian agenda, di antaranya adalah kolaborasi Aturin dengan Kemenparekraf RI dan Aturin Talk dengan tema jalan-jalan sambil berbagi ilmu bersama 1000 guru nih, Sobat Aturin. Aturin juga melakukan virtual traveling bersama alumni pelatihan ke 11 destinasi dengan tema Kabar Baik dari Pariwisata Indonesia. Bulan ini ditutup dengan virtual traveling gratis untuk tenaga kesehatan se-Indonesia sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami kepada mereka yang ada di garda terdepan dalam melawan penyebaran dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Di bulan Oktober, Aturin berkolaborasi dengan Bu Agustini Rahayu di Aturin Talk dengan tema Women's Power in Indonesia's Tourism. Aturin juga bekerja sama dengan Kemenparekraf dan Traveloka untuk peluncuran tour virtual online experience ke 9 destinasi di Pulau Bali. Aturin juga menyelenggarakan gratis nonton virtual traveling ke 5 destinasi super prioritas. Dengan virtual traveling ini,
Aturin berharap bisa menjadi media relaksasi dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Di bulan November, Aturin menyelenggarakan virtual traveling dengan alumni pelatihan Kemenparekraf ke 10 destinasi dengan tema Jelajah Nusantara. Kemudian bekerja sama melakukan pelatihan tur virtual dengan Universitas Prasetya Mulia dan Universitas Ciputra. Aturin juga berkolaborasi dengan Travel untuk menyelenggarakan event virtual Indonesia secara live mengunjungi Danau Toba, Borobudur, dan Raja Ampat. Selain itu, Aturin juga memilih Campus Ambassador. Aturin juga merilis filter Instagram Aturin dengan edisi virtual traveling. Senang sekali! Di bulan ini, Aturin menerima penghargaan sebagai juara 3 dalam kompetisi backup oleh Kemenparekraf sebagai satu-satunya startup di sektor pariwisata. Sebagai penutup bulan ini, Aturin mendapatkan kesempatan berkunjung ke Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pelatihan virtual tour kepada pemandu wisata di sana secara offline. Bulan Desember ini ada yang spesial loh Sobat Aturin. Aturin berkolaborasi dengan Trans7 untuk meliput kegiatan virtual traveling di Labuan Bajo dan Kupang. Aturin juga bekerja sama dengan UCLG melalui program Localize SDGs untuk membuat pelatihan virtual traveling dan digital marketing untuk pegiat pariwisata di kota Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tema destinasi pariwisata berkelanjutan dengan alumni pelatihan Kemenparekraf ke 8 destinasi. Selain itu, Aturin juga menjalin kolaborasi dengan STPA MPTA Yogyakarta dan Generasi Pesona Indonesia pada Aturin Talk dengan tema Peran, Kontribusi, dan Tantangan Gen P untuk Pariwisata Indonesia. Dan ini nih yang paling dinantikan di bulan Desember. Aturin menemani akhir tahun Sobat Aturin yang tetap di rumah aja untuk menyambut tahun baru dengan kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan mengunjungi 11 destinasi. Yap, benar. Virtual traveling spesial akhir tahun, yaitu akhir tahun di rumah aja, serta festival Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Sobat Aturin, sudah bersama mengikuti perjalanan ini selama tahun 2020. Yuk tetap ikuti informasi terbaru dan kegiatan seru yang Aturin akan lakukan di tahun 2021 ini. Aturin, Beyond Traveling. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, pagi Kak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Baik, adik-adik yang ada di sekolah master, dadah-dadah dulu. Dadah, mana dia? Sebentar ya, kakak-kakak. Oke. Ya. Coba duduknya yang rapi adik-adik ya. Coba. Mana? Maskernya dipakai yang betul. Coba maskernya dipakai yang betul. Ayo tuh lihat. Oke. Sekarang sapa dulu kakak-kakaknya, bilang selamat pagi kakak-kakak. Satu. Nanti dulu, sambil dada-dada ya.
Satu, dua, tiga. Selamat datang di GSB. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, itu sapa dari adik-adik semuanya. Semoga sapa-sapa dari adik bisa menambah semangat kita semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kakak-kakak, para relawan, semua para pasukan yang sudah hadir di pagi ini. Nah, beberapa adik-adik dari GSB ini juga melakukan Zoom meeting dari rumahnya masing-masing. Jadi memang kami bagi dua kelompok. Ada yang di sekolah master atau secara langsung, ada juga yang mereka Zoom meeting dari rumah masing-masing yang memang mempunyai aplikasi Zoom-nya. Coba yang dengar suara kakak, tepuk tangan satu kali. Yang dengar suara kakak, tepuk tangan dua kali. Yang dengar suara kakak, telunjuknya taruh di bibir. Bibirnya mana, bibirnya mana? Yang dengar suara kakak, harap tenang dulu. Oke, sebentar ya adik-adik. Nah, jadi perkenalkan saya Renita, perwakilan dari Gerakan Suka Baca. Di sini ada juga Kak Sinta, Kak Dian, dan Kak Umar yang akan mendampingi adik-adik secara langsung dan tentunya ditemani oleh kakak-kakak relawan yang berada dari daerah masing-masing melakukan wisata edukasi virtual ini. Nah, untuk wisata edukasi virtual ini adalah kegiatan per 3 bulan sebenarnya dari Gerakan Suka Baca sebagai apresiasi kepada adik-adik yang sudah rajin belajar di setiap minggunya. Nah, karena pandemi ini kami berkolaborasi dengan Atorin untuk berwisata edukasi virtual karena kita belum bisa membawa adik-adik ke museum secara langsung. Jadi harapan kami dengan wisata edukasi virtual ini, adik-adik masih bisa tetap belajar meskipun mereka belajarnya dari rumah dan mereka bisa belajar dengan media pembelajaran yang mungkin lebih menyenangkan, seperti itu. Oke, hari ini, oke, sebentar ya, saya harus tenangin adik-adik dulu ini. Adik-adik, coba harap tenang dulu ya. Kalau misalkan nggak tenang, kita nggak mulai-mulai perginya. Ayo, coba duduk di tempatnya masing-masing. Kakak hitung sampai lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, diam dulu. Oke, nah nanti hari ini kita akan jelajah keindahan Ranah Minang yang akan dipandu oleh kakak tour guide, yaitu Kak Dian. Nanti akan ditemani juga oleh Kak Elvira. Langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu dan sudah nggak sabar jalan-jalan, saya kembalikan ke Kak Oka dulu kali ya. Kita mau menuju bandara, Kak Oka. Oke, terima kasih Kak Oka. Thank you.
Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan nama saya Dian ya. Jadi untuk kegiatan virtual di Tanah Minang nanti saya akan memandu ya adik-adik semua. Nah, jadi ini sudah ada gambar dari Bandara Internasional Minangkabau yang lokasinya di Kabupaten Padang Pariaman ya. Nah, ini bandara ini sudah menerima pesawat sekelas Boeing ya. Jadi kalau dari Arab atau dari Mekah itu bisa langsung dari Padang gitu. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian ya. Selamat datang di Ranah Minang, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita nanti akan melihat beberapa lokasi yang akan kita kunjungi ya. Ini bersama Kak Oka ya. Oke, lanjut Kak Oka. Halo, sebelumnya selamat pagi Kak Dian. Oh, selamat pagi. Ya. Ya, Kak Dian, nanti akan ditemani juga oleh Kak Elvira untuk keliling-keliling Sumatera Baratnya. Mungkin boleh, untuk Kak Elvira boleh langsung tektokan atau interaksi dengan Kak Dian. Selamat datang Kak Elvira. Halo Kak Dian, halo adik-adik semua. Ya, halo Kak Elvira. Jadi gimana nih Kak sebelumnya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, cuma cuaca di Sumatera Barat nih lagi sering hujan nih kalau sore sama malam. Iya. Tapi keadaan di sana nggak apa Kak? Nggak banjir gitu? Banjir nggak, sementara nggak ada. Jadi berarti kita lanjut aja kali ya Kak, langsung jalan-jalannya. Oke, lanjut. Oke, baik. Ini adik-adik kita sudah sampai di Lembah Anai ya. Lembah Anai itu posisinya terletak sebelum Kota Padang Panjang ya. Jadi kalau Lembah Anai ini kita melihat perbukitan serta ada air terjun. Nah, ini namanya air terjun Lembah Anai. Jadi posisi air terjun ini persis di pinggir jalan. Kalau misalkan kita nanti berhenti ya, nah itu kita bisa mengamati air terjun dengan ketinggian lebih dari 60 meter ya. Yang airnya ini dingin sekali ini karena memang masih dari sumbernya dari pegunungan. Nah, yang menarik di sini air terjun ini berdekatan dengan jalan raya ya, jalan raya Padang Bukit Tinggi. Jadi kita kalau dari bandara itu sekitar kurang lebih 40 menit ya kalau lancar ya. Dan di sini juga ada jembatan atau rel kereta api yang sudah dibangun waktu zaman Belanda. Nah, jadi kalau misalkan adik sudah sampai di sini, ya ini kita harus berhenti dulu ya, mau menikmati pemandangan dari air terjun. Nah, seperti apa terbentuknya air terjun? Ya, air terjun ini sebenarnya adalah proses geologi yang kita kenal dengan patahan ya. Jadi akibat adanya batuan yang bergerak ya, nah ini terbentuk air terjun ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau untuk aksesnya sendiri itu gratis atau gimana Kak? Berbayar ya, cuma tidak begitu mahal, paling sekitar 5.000 per kepala ya. Terakhir seperti itu 5.000 per kepala. Kalau rombongan mungkin bisa lebih murah lagi.
Biasanya kalau rombongan dihitung per mobil ya. Cuma di sini kondisinya karena di jalan lintas ya, agak padat sedikit dan kadang-kadang memang agak macet ya. Cuma untuk posisinya ini cukup aman dan di sini juga banyak terdapat restoran ya, rumah makan ya. Rumah makan Padang ya, di sini juga ada gitu. Untuk makanan khasnya kalau gitu gimana, Kak? Kalau makanan khas di ini di Sumatera Barat ya. Kadang-kadang orang juga suka ini ya. Bingung ya kalau perbedaan antara Padang dan Sumatera Barat. Jadi kalau Padang itu adalah kotanya ya. Nah, ibu kota provinsi di Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat itu kita ada 19 kabupaten kota. Salah satunya itu Kepulauan Mentawai. Nah, ini ditampilkan oleh Kak Oka nih. Ini makanan populernya ada rendang ya. Ada nasi kapau ya atau nasi kalau istilah kita nasi ramas, dendeng balado dan sate ya. Saya pikir nih adik-adik pasti sudah pernah nyobain ya. Apalagi kalau di Jawa ini saya pikir ini udah cukup populer. Begitu Kak Elvira. Oh iya, baik-baik Kak. Tapi yang paling terkenal kan emang rendangnya ya, kayak biasanya orang-orang tahunya gitu. Ya, rendang itu kan memang khas dari Sumatera Barat ya. Dan ini sekarang kita juga lagi mengajukan sebagai warisan kuliner ini untuk ke UNESCO. Keren ya, keren banget sih Kak itu. Iya, begitu. Mungkin bisa lanjut aja kali ya Kak langsung. Oke. Baik ya, jadi tadi pengantar ya. Kalau Sumatera Barat sendiri itu dia dibatasi oleh 4 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu ya. Jadi keunikan Sumatera Barat karena dia berada di pesisir barat Sumatera ya, bagian tengah. Jadi kalau ada Pulau Sumatera, dia di tengahnya dan bagian pesisir. Nah, kemudian secara gunung ya, perbukitan, nah ini daerah baratnya bagian pantai, bagian ketimurnya itu sudah Bukit Barisan. Nah, Sumatera Barat sendiri terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan ibu kota provinsi Kota Padang. Nah, sedangkan Bandara Internasional Minangkabau tempat adik-adik mendarat tadi ya, itu terletak di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak jauh sekitar 15 kilo ya dari Padang. Nah, ini adalah bahasa Minang ya. Mungkin sudah sering didengar ya. Jadi kalau untuk aku itu bahasa Minangnya atau bahasa Padangnya itu adalah ambo, denai, awak. Kamu adalah sanak, awak ya. Ang laki-laki, kau perempuan ya. Kalau ibu adalah bundo, ama, mande, kalau ayah, apa, aba. Terima kasih, bahasa Minangnya tarimo kasih. Tidur, bahasa Minangnya lalo, memasak nasi, batana. Kenapa ya, kalau ada yang bertanya kenapa, da, manga ya. Kalau berapa, bara, jadi lebih singkat ya kalau bahasa Minang ya. Kakak laki-laki bisa udah ya, ajo untuk di Pariaman ya, puan, abang. Kakak perempuan, uni, elo, atau akak ya. Kalau satu ya, itu cie ya, dua, duo, tiga, tigo ya. Kalau dia itu inyo, nah itu mungkin bahasa Minang ya. Untuk bahasa Minang sendiri ini Kak masih sering dipakai nggak sih Kak di daerah sana? Masih sering dipakai. Apa namanya, walaupun untuk anak-anak sekarang ya udah beberapa pakai bahasa ini ya Indonesia, tapi Minangnya masih, jadi masih kita gunakan dalam percakapan sehari-hari.
Nah, mungkin adik-adik bisa nih, kita sambil lihat, sambil belajar, sambil catat bahasa Minangnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar bahasa Minang. Nah, berarti di dalam, di perkotaannya juga masih ya kak? Dicampur-campur gitu atau gimana? Ya kadang-kadang dicampur ya. Kalau yang masih, apa namanya, yang masih lengkap itu emang di daerah desanya ya. Tapi biasanya kalau anak-anak muda juga mungkin dia ngomongnya bahasa Indonesia tapi ngerti bahasa Minang. Ya sama kayak di Jawa ya, kalau yang ada kampungnya di Padang atau di Minang, biasanya dia agak lambat ya bahasa Minangnya tapi dia ngerti gitu. Karena sebenarnya bahasa Minang ini kan bahasa Melayu ya. Jadi lebih mudah ya, mudah dipahami sebetulnya. Kalau untuk acara adat seperti itu masih pakai bahasa Minang juga, Kak? Masih pakai bahasa Minang. Bahkan beberapa acara adat itu kita pakai pantun. Pantun dalam bahasa Minang gitu. Berarti itu udah kewajiban ya, Kak ya? Udah turun-temurun adat istiadat gitu? Ya, sudah turun-temurun, misalkan acara pernikahan ya, itu ya. Terus barale ya, barale atau pernikahan. Kadang-kadang kan ada acara makan basamo ya, itu biasanya dibuka dengan pantun. Ya, yang buka itu juga bukan sembarang orang, biasanya adalah datua ya, atau petinggi, atau alim ulama ya. Juga, jadi setelah adanya pantun dan berbalas jawab, itu baru boleh kita makan bersama. Nah, kalau uniknya di Minang ini, makan itu kita harus pakai tangan ya, kalau acara adat itu ya. Dan setelah makan, itu tidak boleh mencuci tangan sebelum ditutup ya, sama yang buka acara. Seperti itu mungkin Kak Alvira. Berarti itu mulai bareng-bareng, selesainya juga bareng-bareng berarti ya, kurang lebih? Betul, ya itu untuk kebersamaan ya. Karena kita di Minangkabau ini kan kebersamaan itu perlu sekali ya. Karena kita di sini memang tidak seramai atau sepadat di Jawa atau Jakarta ya. Jadi walaupun kita rumahnya agak jauh jaraknya ya, tapi tetap dalam suatu acara atau barale atau misalkan kematian ya, itu kita pasti saling menghimbau. Nah, seperti itu. Oke deh Kak, mungkin kita bisa lanjut lagi aja ya? Oke, lanjut ya. Jadi, sejarah atau fakta menarik Sumatera Barat ya. Jadi, kenapa itu namanya Minangkabau? Jadi, Minangkabau itu adalah suatu daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar ya, Sumatera Barat ya. Nah, awalnya ini desa ini adalah suatu tanah yang sepi ya, tanah yang lapang ya, akibat adanya ekspansi dari Kerajaan Majapahit ya waktu itu dari Jawa ya. Makanya ada terjadi peristiwa adu kerbau ya. Nah, jadi agar menghindari perperangan, kalau misalkan perang kan banyak yang mati itu, ya. Jadi dari pihak Majapahit dan dari pihak di Minang, ya, mereka sepakat, udah kita adu kerbau saja gitu. Nah, kebetulan kerbau dari Jawa ya atau dari Majapahit ini, tuh kerbaunya besar-besar ya. Mungkin lebih besar dari mobil mungkin ya, kalau ceritanya gitu. Nah, sedangkan kerbau di daerah Minang sendiri kan kecil, kerbau dari Padang itu kecil. Akhirnya diakalin sama orang Padang gitu. Jadi kerbau yang diadu itu adalah anak kerbau yang belum disusui selama 1 minggu. Dan di tanduk anak kerbau itu diberi semacam besi ya. Nah, sehingga waktu ada terjadi peristiwa adu kerbau itu, yang anak kerbau dari Minang ini langsung mengejar kerbau besar itu. Dia ingin minum susu ya. Akhirnya karena dia pakai tanduk runcing ya,
ya perut dari kerbau besar itu marah tertusuk dan berdarah-darah. Dan akhirnya itu jadi kisah bahwa Minang Kabau ya, jadi Kabau itu kerbau, Minang itu menang. Artinya orang Minang itu menang dalam acara adu kerbau itu. Nah, sehingga itu dibangun Istana Pegaruyung di Padang ya, atau di Sumbar ya. Begitu ceritanya Kak Elvira. Aku mau nanya nggak sih Kak, kenapa yang dipakai binatangnya kerbau gitu? Ya, karena gini, kerbau itu secara tradisi ya, itu sangat banyak manfaatnya, terutama dalam membajak sawah. Ya, jadi kerbau lebih mahal dibanding sapi. Kalau sapi kan ibaratnya itu kan cuma untuk ini ya, untuk dipotong ya, untuk dimakan ya. Kalau kerbau bisa berfungsi sebagai menarik pedati, bisa untuk membajak sawah, jadi harganya lebih mahal gitu, Kak Elvira. Untuk dari atapnya, dari rumahnya sendiri itu tuh apa? Dari itu Kak, inspirasinya tuh dari tanduk kerbaunya itu apa bukan tuh kira-kira? Ya betul, memang itu karena ada peristiwa tadi ya. Iya. Adu kerbau itu dan kerbau dari Minang itu menang ya. Jadi memang rumah adat di Minangkabau itu atau di Sumatera Barat itu berbentuk tanduk kerbau ya, dan itu bisa Kak Elvira hitung dia jumlahnya ganjil biasanya itu ya. Jadi di tengahnya ada satu, terus kiri kanannya ada sekitar 4, sekitar 9 ya, 9 yang runcing di situ. Kalau untuk ganjil sendiri itu ada artinya juga Kak? Kalau ganjil ya, ini karena orang Minangkabau kan memang rata-rata muslim ya. Jadi memang kita lebih menyukai angka-angka ganjil ya, seperti itu mungkin. Mungkin kita bakal lanjut aja kali ya Kak. Oke, siap. Kemana nih Kak kita selanjutnya? Ya, sekarang kita ke Ngarai Siano ya, itu terletak di Kota Bukit Tinggi. Nah, keunikan Ngarai Siano ini kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa ya di sini ya. Karena di ini adalah dulunya dari batuan gunung api. Kalau saya sebagai orang geologi ya menyebutnya batuan piroklastik ya, itu dari abu gunung api. Kemudian dia terendapkan dan menjadi tebing seperti sekarang ini, ya. Jadi Ngarai Siano ini kalau kita ke lokasi ya, kita bisa melihat sungai ya di sini ya. Itu yang kita namakan dengan Batang Siano. Nah, terus karena ada tebing-tebing itu, makanya kita namakan di sini daerahnya adalah Ngarai Siano, ya. Kalau Ngarai Siano sendiri ini udah rame ya Kak, maksudnya orang-orang pada kesana gitu, jadi pariwisata, tempat wisata juga gitu. Ya betul, jadi Ngarai Siano ini adalah bagian dari geopark ya, atau Taman Bumi Ngarai Siano Maninjau. Dan memang ini sudah menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, Torana Minang ya. Nah, ketika jadi kalau kita melihat dari dari yang lebih tinggi ya, Ngarai Siano ini ibaratnya mirip ini ya, mirip Grand Canyon ya. Nah, ini di situ juga di daerah bawahnya itu ada berbagai macam tempat wisata juga ya. Ada tempat kuliner. Nah, salah satu yang favorit itu di Ngarai Siano itu adalah itik lado hijau ya, atau itik ya, semacam goreng itik ya, itu yang dikasih cabai hijau. Nah, itu yang favorit di Ngarai Siano untuk kulinernya. Kalau untuk aksesnya sendiri gimana Kak? Berbayar juga atau gratis? Kalau di Ngarainya itu gratis sebenarnya, tapi ada tempat tempat berkunjungnya ya,
tempat kita lihat dari atas itu berbayar, cuma itu murah. Seingat saya ya sekitar 3.000 lah per kepala gitu. Nah ini ada foto ini, kalau kita di Minang menyebutnya siamang atau monyet ya. Ya jadi kalau kita berada di lokasi itu banyak sekali itu ya monyet-monyet ya. Jadi adik-adik bisa nanti beli kacang ya, nanti dilempar itu akan diambil sama monyetnya. Kalau buat monyet sendiri itu udah menjadi fauna hasana atau gimana kak? Ya kalau monyet sendiri memang itu fauna binatang yang penghuni ya, penghuni di, dia biasanya tinggal di pohon-pohon, terus berkomunitas, dan biasanya mereka kalau ada pengunjung ya, ada rombongan itu mendekat gitu. Mereka minta makan biasanya. Nah, di situ juga dijual kacang, kayak kacang goreng ya, kacang kulit goreng ya. Nah, itu kita juga boleh memberi makan, tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Soalnya dia nanti manggil temannya nanti, jadi repot gitu. Baik, Kak. Baik. Untuk floranya ada nggak, Kak? Oh, yang khas di ngarai sianoknya itu. Suaranya, maksudnya gimana? Kan tadi kan faunanya ada siamang gitu ya. Oh, floranya ya. Kalau flora yang unik ya paling pohon-pohon ya. Saya pikir ya, tidak ada yang spesifik ya. Karena di situ memang kan tebing ya. Tebing tinggi dan beberapa mungkin ada untuk orang berladang ya. Kalau spesifik saya pikir mungkin tidak ada mungkin Kak Elvira. Baik Kak. Ya, mungkin kita lanjut ya, Kak Oka ya. Boleh, Kak. Nah, kita ke jam gadang ya. Lubang Jepang ya, saya lupa, sorry. Ya, diingatkan Kak Oka ya. Nah, ini adalah lubang Jepang ya, atau gua Jepang ya. Jadi ceritanya di Ngarai Sianok itu kan dulu ada perang antara Jepang dan Belanda ya. Jadi karena Jepang ini pintar ya, pintar sembunyi mungkin. Jadi dibangun kayak semacam goa, nah, atau lubang. Nah, goa ini menghubungkan bagian atas ngarai dengan bagian bawah. Jadi ketika mereka melihat tentara dari puncak, nah mereka biasanya masuk gua. Nah, lubang Jepang sendiri keunikannya adalah mereka, mungkin nanti Kak Oka bisa ditampilkan gambarnya, Kak Oka, di slide. Ya, itu memiliki terowongan yang tanpa penyangga ya. Nah, ya, berikutnya Kak Oka. Nah ini dia, jadi uniknya lubang Jepang dia tidak memiliki ada tiang ya. Nah ini akibat karena membatuannya di ngarai ini adalah batuan gunung api ya, yang cukup stabil juga, jadi ketika digali dia nggak runtuh ya. Nah di dalam lubang Jepang ini ada beberapa tempat, semacam tempat kurungan ya, karena ini untuk menahan ini tahanan dari tentara Belandanya, terus tempat interogasi dan lain-lain ya. Cuma adik-adik nggak perlu khawatir datang ke sini ya, karena sudah terang ya. Jadi guanya bukan gua yang gelap, bukan gua yang serem ya. Ini bisa dilihat di gambar ini, panjangnya sekitar 1,5 kilo ya. Jadi ada lorong-lorong kecilnya. Nah, boleh nanya enggak? Boleh, silakan. Kira-kira lubangnya dibuat pada tahun berapa? Lubangnya itu waktu zaman Perang Dunia Kedua, jadi sekitar tahun 1940-an. Ya. Oh, terima kasih, Pak. Iya, siap. Di goa ini ya, alhamdulillah ya, ini cukup aman. Cuma kalau adik-adik masuk, ini jangan lari-lari di sini ya.
ya karena gelap ya, ada yang terang ada yang gelap juga, nanti saya khawatirnya nyasar kayak begitu. Ada yang bertanya lagi nggak adik-adik tentang lubang Jepang ini atau yang lainnya? Silakan. Nah, jadi kalau lubang Jepang ini, dia areanya ini satu tempat dengan Nareshano ya. Jadi kalau adik-adik sudah masuk ke Nareshano, nah ini ada petanya di sini. Nah, ini jadi ada sekat-sekatnya ya. Jadi apa gunanya ada ini ya, sekat-sekat itu ya, ada lorong-lorong itu agar terowongannya itu stabil ya, tahan ya. Nah, jadi ada pintu masuknya, ada ruang amunisi ya, buat nyimpan ini ya, senjata ya, pintu pelarian ya. Kalau misalkan sudah ini ya, datang tentara Belanda ya. Halo Karenita. Halo, ada barak militer ya, ada ruang sidang, dilengkap, jadi seperti rumah lah. Nah, cuma itu di dalam gua ya, atau di dalam lubang. Untuk yang bagian sebelah kanan itu kak, apa ya kak? Yang mana ya? Yang sebelah kanan bawah, yang di dekat tulisan-tulisan itu. Oh, itu pintu masuknya itu. Oh, itu pintu masuknya. Ya, pintu masuknya, jadi kan dia nurun ya. Oh iya. Terus dia masuk ke dalam gitu, itu ada lorong-lorongnya. Ini kan nomor satu dia pintu masuk itu kak. Ya. Jadi nanti gua ini kita kan dari atas tuh masuknya ya, keluarnya nanti di bawah gitu di sungai. Baik kak. Iya. Adik-adik ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan ya yang bertanya adik-adik ya, ini tempat view dari Ngarai ya. Jadi memang kalau cuacanya bagus, ini pasti indah sekali ya. Jadi ada lukisannya itu dari zaman Belanda. Mungkin Kak Oka bisa ditampilkan Kak Oka slide-nya. Kalau untuk cuacanya gimana Kak di sana? Cuaca ya tergantung ini ya. Suasana hati ya Kak ya. Kadang cerah, kadang mendung gitu. Mudah-mudahan sekarang kalau kita lagi di lokasi itu cerah. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, ada dua gambar ya. Itu yang di bawah ya, itu adalah gambar lukisan oleh orang Belanda yang namanya Wilson tahun 1865 ya. Jadi memang Nareshano ini karena keindahannya itu dilukis sama orang Belanda ya. Nah, yang foto di atas itu adalah foto asli. Jadi bisa adik-adik bayangkan ya, keindahan atau keelokan dari Nareshano. Jadi ketika kita melihat ada Ngarai itu kan lembah ya. Itu dengan adanya sungai itu kita jadi ini ya, jadi tenang ya, jadi damai gitu ya. Nah, Nareshano sendiri itu terbentuk dari letusan Gunung Sitinjau Purba. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan terbentuknya Danau Maninjau. Nah, ini ada kaitannya gitu. Berarti semuanya itu punya sejarah masing-masing ya, Kak, berarti? Ya, betul. Ya, jadi proses terbentuknya Nareshano itu berkaitan dengan kondisi waktu zaman dulu ya, termasuk juga Danau Maninjau-nya. Ya, kita lanjut ya, Kak Oka ya. Tadi sudah lubang Jepang ya. Kita sudah berlari-lari di lubang Jepang. Nah, sekarang kita ke Jam Gadang namanya ya. Kenapa namanya Jam Gadang ya? Karena gadang itu bahasa Minangnya besar.
kalau kecil kete ya. Jadi kalau kita beli nama jam kete, nanti marah nanti orang Bukit Tinggi ya. Jadi sekarang namanya adalah jam gadang. Nah, jam gadang sendiri ini sudah dibangun waktu zaman Belanda ya. Jadi komponen jamnya sendiri itu diimpor langsung dari Belanda. Karena dulunya ini kota Bukit Tinggi ini adalah salah satu kota yang dibangun dari Belanda ya. Nah, ini yang unik dari jam gadang ini ya. Ya, pertama dia berada di daerah yang tinggi, ya daerah yang paling tinggi. Kemudian itu kalau kita lihat ada angka 4 Romawi di jam itu ya. Nah itu dia pakai, mungkin bisa di zoom ya, Kak Oka ya. Nah ya, empatnya itu jadi tidak pakai V ya. Biasanya kalau angka 4 Romawi itu kan garis strip 1 ya, baru V ya. Nah ini empatnya ada 4 lidih gitu, 4 batang gitu. Jadi ini unik, ini penciri khas dari jam gadang di Bukit Tinggi. Kemudian jam gadang ini juga mengalami perubahan. Dulu atapnya bukan atap ini ya, atap rumah gadang ini. Atapnya adalah atap semacam apa namanya, ada ini ya, ada kubah ya. Tapi setelah kita merdeka, nah ini dirubah. Kalau untuk sejarahnya sendiri ada nggak sih Kak, kayak kenapa waktu itu Belanda ya kayak ngebangun ya, kalau nggak salah? Iya, ini Belanda. Itu ada dari Belanda yang ngebangun jam gadang ini, sebelumnya ada sejarahnya nggak sih Kak? Alasannya sendiri gitu Belanda? Ya, jadi memang jam gadang ini karena dulu ini kota Bukit Tinggi ini adalah salah satu pusat pemerintahan di Sumatera ya. Kalau di Jawa atau di Jakarta itu kan Batavia namanya. Nah ini di daerah Bukit Tinggi itu dikenal dengan ada benteng namanya Fort de Kock. Nah bagian tengah atau bagian center dari Fort de Kock ini adalah daerah jam gadang ini. Makanya ini dibangun monumen sebagai apa namanya ya, ini semacam apa namanya, landscape ya, agar ketika orang datang ke Bukit Tinggi atau Fort de Kock ini, wah, ini adalah bagian dari kota tua Belanda waktu itu ya. Itu Kak Elvira. Baik-baik Kak. Adik-adik mungkin bisa siap-siap ya, kita bakalan gambar jam gadang nanti. Boleh. Kak Oka bisa ditampilkan slide-nya Kak Oka? Nah. Ya, nih ya. Nah, ini lengkapnya ini. Kak Elvira, jadi jam gadang ini mulai dibangun tahun 1926 ya. Atas inisiatif Hendrik Rudolf Rookmaker, jadi sekretaris kota atau controller Fort de Kock ya. Jadi namanya bukan Bukit Tinggi dulu, namanya adalah Fort de Kock ya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi jam ini adalah hadiah ya dari Ratu Belanda Wilhelmina ya, karena memang Fort de Kock atau Bukit Tinggi itu keindahan alamnya itu sudah terkenal sampai ke Belanda sana. Jadi jam gadang itu selesai pada tahun 1932. Nah kalau adik-adik berkunjung ya ke sini, mudah-mudahan ya ada kesempatan nantinya pasti akan mengambil foto ya di jam gadang ini, karena ini ikon. Tidak mungkin orang ke Sumbar, ke Sumatera Barat, ke Ranah Minang tanpa berfoto atau mengunjungi jam gadang gitu. Kak, ini ada pertanyaan dari Vilsen. Ya. Katanya gini, Kak izin bertanya, kira-kira pembangunan untuk jam gadang ini menelan biaya berapa banyak ya? Kalau biaya saya kurang tahu ya Kak Elvira ya. Tapi yang jelas ini dibangun pada zaman pemerintahan Belanda ya. Mungkin ya
mungkin cukup besar juga ya. Dan sampai sekarang jam gadang ini masih berfungsi, ya masih jalan ya angkanya. Kalau untuk biaya saya mungkin ini ya, soalnya nggak ikut bangun juga saya. Mungkin begitu ya, Dek Pilsen ya. Oke, ada yang mau bantu menjawab ya, silakan. Iya, ini ada yang menjawab. Ya, ya, mungkin ya. Boleh on mic kali ya, biar semuanya bisa ngedengerin. Iya, silakan, silakan, silakan. Halo semua. Iya. Halo Kak Viane. Iya, Viane. Saya izin bantu menjawab ya, Kak Dian. Ini pertanyaan Vilsen, Vilsen ya. Dari hasil riset yang kemarin saya lakukan itu biayanya 3.000 gulden. Gulden itu mata uang Belanda zaman dulu. Jadi nggak tahu sekarang berapa, pokoknya katanya fantastis aja biayanya gitu. Makanya jam gadang ini dijadikan pusat titik nolnya lah. Kilometer nolnya lah kalau ini, ya. Itu, pusat itu kemudian. Ya, terima kasih ya. Kak Viane. Ya. Terima kasih Kak Viane. Ya, mungkin butuh biaya banyak ya kak ya, karena ya, lihat dari tahapnya aja, dari awal dibangun sampai selesai dibangun aja butuh waktu banyak. Iya. Terus tambahan kak, itu kita bisa masuk ke dalam, itu ada ini, ada tangganya ke dalam. Cuma memang tidak terbuka untuk umum ya. Jadi kalau misalkan ada perawatan tiapnya, kita bisa masuk ke dalam itu. Seperti itu. Berarti di dalam itu isinya kosong atau gimana ya Kak? Cuman jam itunya doang gitu atau gimana? Iya, ada bangunan ya, di dasarnya ada semacam kantor ya, kantor pemerintahan Kota Bukittinggi untuk ini ya. Terus nanti di atasnya itu jamnya itu di atas ya. Ada tangganya juga nanti di situ. Pak, ingin bertanya. Ya, silakan Reza. Saat dibangun ini menggunakan kerja paksa atau biasa saja? Kerja biasa? Oh ya, ini karena ini kan monumen ya, Reza ya. Mm-mm. Jadi memang ini dengan biaya ya, profesional ini ya. Jadi kalau kerja paksa ya saya pikir nggak mungkin ya. Biayanya saja kata Kak Viane itu sampai 3.000 gulden. Jadi memang ini memang dibayarkan lah. Diserahkan kepada ahlinya. Dan saya pikir ini ada insinyur dari Belanda ini Reza. Ya. Nggak mungkin nih orang kita nih. Cuma mungkin nanti yang asistennya adalah orang kita. Insinyurnya arsiteknya dari Minangkabau. Oh dari Minangkabau ya? Dari Minangkabau. Oke, oke. Itu namanya Yajid Drajomangkuto dan Sultan Gigi Ameh. Oke, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Evan. Mungkin kita bakalan persilakan adik-adik dulu ya kayak buat gambar jam. Gak apa-apa. Ya. Nanti kita sambil sesudahnya jawab aja mungkin ya. Okay. Ya. Makasih Kak Elvira sama Kak Dian. Ya. Ini maaf kalau agak ramai ya suaranya. Nggak apa-apa. Jadi, ya. Adik-adik yang di rumah juga sama yang di sini, sekarang kakak persilakan kalian untuk gambar jam gadang. Waktunya kakak kasih 10 menit. Sambil kalian gambar jam gadang, Kak Elvira sama Kak Dian boleh sesi tanya jawab dengan relawan terkait ngarai sianok dan jam gadang. Silakan Kak Elvira. Terima kasih Kak Renita. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin masih bertanya, pengen bertanya gitu. Mungkin dari awal tentang ngarai sianok, jam gadang, boleh banget ditanyain. Atau yang mau sharing-sharing juga boleh. Izin bertanya. Ya, silakan. Silakan ya. Ya, waktu saat pandemi kemarin kan jam gadang itu sempat viral ya gara-gara banyak keramaian. Iya. Nah, sehingga pada saat itu jam gadang kan ditutupin kain.
Iya, di apa namanya, di Songkok, namanya itu. Iya, untuk saat ini apakah masih ditutup atau sudah dibuka untuk umum kembali? Terima kasih. Iya, oke. Jadi memang ini kan kebijakan dari pemerintah kota ya, dalam rangka pengendalian COVID-19 ya. Nah, waktu itu saya ingat itu ada libur panjang ya, itu nggak salah lebih dari 3 hari, nggak salah. Nah, untuk mengantisipasi itu memang itu ditutup ya, tutupnya cuma di bagian ininya aja ya, bagian jamnya saja ditutup sama kain hitam ya, ya agar ini sebenarnya kan bukan ini ya, bukan melarang orang ke sana ya, agar orang yang datang itu paham bahwa tempat wisata Jam Gadang ini tidak dibuka sementara. Nah, seperti itu, Gulam. Nah, sekarang kondisinya saya pikir sudah dibuka lagi ya, dibuka lagi. Cuma tetap nanti yang datang itu juga harus harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, mungkin demikian ya, Gulam ya. Mungkin yang datang juga lebih dibatasi ya, Pak, daripada sebelumnya. Ya, memang kita sulit ya membatasi ya. Saya lihat tetap ramai juga itu Jam Gadang gitu. Ya, karena memang tidak hanya orang masyarakat Sumatera Barat saja yang datang. Posisi Bukit Tinggi ini kan juga dekat dari Riau ya, dari Pekanbaru ya. Jadi kalau hari libur panjang ya, seperti sekarang ini nih, kan ini libur 3 hari ya. Biasanya hotel-hotel di Bukit Tinggi ini juga sudah penuh. Nah, cuma itu waktu itu seingat saya kenapa dia ditutupi itu agar memberikan pengertian ya kepada masyarakat agar tetap menjaga prokes kesehatan gitu. Ya, Kak, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Kak Lediana Agnia, itu dia bertanya, Kak, izin bertanya, kenapa angka 4 di jamnya ditulis pakai angka satunya 4 kali, bukan yang 1V itu, Kak? Ya, nah itu yang saya bilang tadi, Kak Elvira, ya, keunikannya itu, ya, harusnya kalau angka 4 di Romawi, itu kan ada angka satunya ya, ada victorinya, ada V-nya ya, jadi satunya sebelah kiri, V-nya sebelah kanan. Nah, khusus Jam Gadang ya, saya juga mungkin nanti Kak ini bisa menjelaskan ya, Kak Fiane ya, itu waktu ada pembuatan itu memang angkanya 4 gitu ya, jadi ya, seperti 3 Romawi tambah 1 lagi. Nah, mungkin Kak Fiane ada ini mungkin ya, ada tambahan mungkin ya. Masih mute Kak Fiane? Iya. Kalau yang saya baca lagi kemarin itu karena emang zaman dahulu, zaman angka-angka Romawi itu mengalami perubahan. Jadi zaman dahulu sebelum angka IV itu angka 4 emang ditulis angka huruf 1 tapi 4 kali gitu. Kak Lediana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup menjawab atau belum, Kak? Masih. Terus ada juga kenapa kalau yang saya tahu apa ya? Bukan yang saya tahu sih. Kalau yang dari bacaan itu, tapi masih belum pasti kebenarannya. Itu katanya juga ada yang memperingati 4 orang yang meninggal waktu pembangunan itu, kepercayaan masyarakat di sana. Okay. Terus ada juga karena orang Romawi itu tidak satu IV itu menurut orang Romawi menggambarkan dewa Jupiter. Oh, jadi nggak dipakai gitu ya, Kak? Nah, jadi orang Romawi nggak mau angka IV itu muncul di jam, makanya jam-jam zaman dahulu dan Jam Gadang itu memakai angka 4 di bergaris. Ya. 4 angka ya. Bergaris gitu. Iya. Satunya 4 kali gitu ya. Iya.
Oke, mungkin itu menjawab mungkin ini Kak Elvira. Terima kasih ya Kak Fiari, terima kasih juga Kak Dian. Ya, sama-sama. Oh ini katanya boleh cerita Kak Dian tentang apa itu Geopark Rumah Minang? Oh Geopark ya, Geopark Rana Minang ya. Jadi Geopark itu kalau bahasa kitanya itu Taman Bumi ya, Taman Bumi. Itu sebenarnya adalah suatu kawasan yang menarik secara bentang alam dan ada cerita geologinya. Nah untuk di Geopark Rana Minang sendiri kita ada 3 kawasan ya yang sudah mendapat status Geopark Nasional, yaitu Geopark Siloke ya, Geopark Rana Minang Siloke di Kabupaten Sijunjung. Kemudian Geopark Sawalunto di Kota Sawalunto dan Geopark Naresano Maninjau di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Nah, sekarang kita berada di Taman Bumi atau Geopark Naresano Maninjau ya. Jadi sebenarnya geopark ini itu setiap lokasi nanti misalkan Naresano ya itu ada ceritanya, nanti ada papan informasinya dan juga nanti ada pemandu wisatanya yang bisa menjelaskan seperti apa sih terbentuknya Naresano gitu kan, seperti apa sih terbentuknya Danau Maninjau, mungkin begitu Kak Elvira. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin kita bakalan lanjut aja ya Kak ke destinasi selanjutnya. Buat adik-adik yang belum selesai, mungkin bisa sambil diselesaikan sambil kita lanjut lagi ke destinasi selanjutnya. Lagi menggambar ini ya. Itu. Ya benar Kak. Ya gimana? Jadi nanti kita menginapnya di sini ya, di Bukit Tinggi ya. Ada banyak hotel di sini. Ada Novotel ya, macam-macam ya. Jadi memang Kota Bukit Tinggi adalah kota pusat kuliner ya. Dan juga pusat wisata di Sumatera Barat. Jadi kalau kita datang Sumatera Barat tidak lengkap tanpa mengunjungi Bukit Tinggi. Ada destinasi yang khusus lah ya Pak, wajib dikunjungi. Ya, Bukit Tinggi ya. Ya jarak Bandara Bukit Tinggi itu sekitar 80 kilo, bisa dicapai dengan perjalanan 2 jam sampai 2 jam setengah. Itu koridor wajib itu kalau berkunjung ke Sumatera Barat. Kita next aja Kak, kemana nih Kak kira-kira abis dari sini? Ya jadi ini kan kita istirahat dulu nih di hotel ya. Oh kita dari istirahat pertama, dulu. Ya, capek pasti dari bandara ke Naresano, lihat Jam Gadang, lihat Lobang Jepang ya. Nah hari kedua kita langsung ke Kabupaten Tanah Datar untuk melihat Istana Basa Pagaruyuang ya. Nah itu yang saya ceritakan ada adu kerbau tadi tuh ya. Oh iya iya. Nah sekarang kan dia jadi istana ya, Istana Basa Pagaruyuang. Oh itu ditinggalin sama siapa Kak di sana? Apakah ada yang nempatin Kak di sana? Ya jadi memang di sini ada kerajaannya ya, kerajaannya cuma karena ada sudah tidak ini lagi ya, jadi tidak seperti di kerajaan di mana ya, di Cirebon ya atau di tempat lain ya, kita penerusnya ada cuma mungkin tinggal bangunannya ya, jadi bangsawannya atau rajanya sendiri itu sudah menjadi masyarakat biasa ya, sudah berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi kerajaannya kosong ya Kak sekarang? Gimana? Jadi sekarang kosong ya? Ya, ini jadi ini tinggal bangunannya saja ya. Iya. Tinggal bangunannya saja. Di sini di dalam istana ini itu banyak artefak-artefak ya. Banyak benda-benda yang menarik di sini ya, yang menggambarkan kebudayaan Minangkabau. Jadi mirip museum ini, Kak Elvira. Ya, jadi ciri khas dari rumah gadang ya. Kapan kita ke Lembah Harau-nya? Ya, Lembah Harau-nya sebentar lagi. Dari ini istana nanti kita ke Lembah Harau.
Jadi rumah gadang ini ya kalau sejarahnya memang ini bentuknya puncaknya dari terinspirasi dari tanduk kerbau ya, makanya dia runcing ya. Kemudian kalau atapnya ini umumnya kalau dulu itu dibangun dari ijuk, terus kita rumah gadang itu tidak ditanam ke tanah ya, Kak Elvira ya. Tidak seperti rumah modern ada pondasi. Nah rumah gadang ini biasanya tiangnya itu berada di atas tanah. Ya, tiangnya berada di atas tanah, jadi ketika ini kearifan lokal sebetulnya. Jadi pada saat gempa, nah itu rumah itu tetap berdiri. Ya, karena bangunannya itu dominan kan kayu tuh. Dan dia juga tidak nyatu ke tanah. Jadi orang Minang zaman dulu juga mungkin sudah paham bahwa kondisi alam dari ranah Minang ini sering ada bencana gempa bumi, makanya dibangun rumah adat atau rumah gadang yang kakinya itu tidak ditanam ke tanah. Nah, jadi kalau di rumah gadang ya secara tradisi itu yang boleh tinggal adalah pihak perempuan ya, pihak perempuan sama suaminya. Nah, sedangkan kalau pihak laki-laki kalau sudah akil balig ya, itu disuruh pergi ya, disuruh merantau. Biasanya disuruh ke surau dulu, habis itu merantau. Nah, ini menjadi budaya sampai sekarang, makanya orang Minang ya atau orang Padang itu menyebar ya, mungkin sampai ke negara lain ya. Paling banyak itu di Malaysia ya, sampai ke Papua juga ada itu orang Minang ya. Kalau ada orang ada rumah makan Padang itu ya biasanya ada orang Minang itu. Nah, ini ya ini gambaran dari depan ya. Jadi dari puncak ya. Mudah-mudahan ini kita enggak sampai manjat ke sini ya, tapi intinya daerah ini sangat luas ya, sangat luas. Ada rumah gadang juga di sini dan dulu ini sempat terbakar ini Kak Elvira ya, karena disambar petir dan sudah dibangun lagi tahun 2007 kalau seingat saya ya. Itu menelan biaya juga cukup mahal ya, puluhan miliar ya. Jadi rumah gadang yang sekarang ya atau istana yang sekarang kita lihat ini itu sudah dibangun lagi nih, bukan istana yang aslinya ya, seperti itu. Nah, kalau kita ke sini adik-adik ya, ini ada atraksi, kita bisa naik kuda di sini ya. Kita naik kuda keliling-keliling ya, karena di sini cukup lapang ya, tanahnya cukup lapang. Terus kita bisa ke dalam. Kita juga nanti kalau adik-adik ini ya, badannya cukup besar ya, ini bisa pakai pakaian adat di situ ya. Nah, mungkin Kak Oka, izin Kak Oka bisa ditampilkan yang di PowerPoint Kak Oka. Itu terbuka untuk umum ya Kak, yang kayak terbuka ada, ya, ya. Gitu. Iya, terbuka. Itu bagian dari atraksinya di Istana Pagaruyung. Oh ya Kak, ini juga ada yang bertanya Kak, katanya izin bertanya Kak, keturunan keluarga dari Kerajaan Pagaruyung itu sudah tidak ada lagi atau masih ada Kak katanya? Kata masih ada. Iya. Ya Retno ya, masih ada ya, jadi keturunannya itu masih ada, jadi garis bangsawan masih ada. Cuma mungkin kerajaannya ya tidak seperti dulu ya, yang bangsawannya sudah membaur dengan kita, dia punya profesi dokter ya, punya profesi sebagai pengusaha, jadi sudah membaur, tapi nanti waktu ada acara-acara adat pasti dilibatkan. Nah, ini sudah ditampilkan Kak Oka ya. Istana Basa Pagaruyung itu peninggalan dari Kerajaan Pagaruyung ya. Jadi akibat tadi ada ekspansi dari Majapahit, akhirnya kerbau dari Majapahit kalah, orang Minang diberi kesempatan untuk mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Pagaruyung. Jadi Pagaruyung itu berasal dari kata paga ya, artinya pagar ya. Paga itu pagar, ruyung itu artinya batang pohon. Ya. Jadi itu namanya Pagaruyung. Nah, ini yang gambar di sebelah kanan ini ya. Ini adalah baju untuk laki-laki ya, penghulu adat ya. Nah, ini disewakan nih biasanya.
ya, sama juga perempuannya juga. Nah, coba Kak Oka yang slide selanjutnya. Nah, ini foto Kak Dian ya sama keluarga Kak Dian di dalam ya. Jadi di dalam ini ada semacam apa ya, tempat ya. Kalau orang dulu ya, jadi kerajaan Paguruyung itu atau raja di Minang itu tidak pakai singgasana dia. Ya, dia duduk lesehan saja gitu. Tapi memang tempatnya khusus gitu. Nah, jadi kalau adik-adik bisa ke sini ya, itu ada tiga lantai kalau nggak salah ya, itu banyak sekali budaya-budaya Minangkabau yang bisa kita lihat di Istana Basa Pagaruyung. Ini Kak, ada yang bertanya lagi Kak, ya. Dari Muhammad Reza, katanya apakah rumah gadang tersebut masih bisa dipakai untuk acara adat? Ya, jadi rumah gadang ini kan sekarang sudah menjadi objek wisata ya. Nah, upacara adatnya biasanya tidak dilaksanakan di sini ya. Jadi nanti ada rumah adat lain ya. Jadi tadi kan ada yang bangsawannya ya. Jadi ada rumah adat lain yang dipakai. Nah, ini rumah Istana Pagaruyung ini jadi semacam museum ya atau objek wisata. Ya, paling nggak nanti atraksi ya. Seperti nanti ada kemarin itu ya, ada acara National Geographic ya, Gordon Ramsay ya, yang dia apa namanya berkunjung ke Ranah Minang ya, ini sempat syuting juga di sini di Istana Pagaruyung ini. Paling untuk event-event aja mungkin. Berarti wah, untuk acara adat sendiri itu udah dipisahin sendiri ya Kak? Nggak pisahin, nggak di sini lagi ya. Nggak karena acara juga krusial mungkin ya Kak, jadi nggak ya, mungkin digabung sama tidak, buat tidak acara mungkin, hiburan. Ya campur dengan ini pengunjung ya, takut ya, nanti pengunjung terganggu ya. Ada pertanyaan lagi Kak dari Kamilda. Apakah semua pria yang menikah dengan wanita Minang akan diberi gelar adat untuk bangsawan atau semuanya? Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya, Rizky ya. Rizky ya, bukan ya. Oh, ini. Ini tadi dari Milda. Milda, ya, ya. Betul ya. Jadi, pria yang menikah dengan wanita Minang itu nanti ya diberi gelar ya. Diberi gelar atau panggilan. Ya. Jadi, kebetulan saya sendiri juga menikah dengan wanita Minang ya. Kalau gelar saya itu Rajo Bujang. Ya, nah, bujang itu laki-laki ya, rajo itu ya raja ya. Cuma penampilan saya masih seperti biasa gitu ya. Cuma gelar saja ya. Jadi macam-macam gelar itu. Nah, biasanya gelar itu diturunkan itu dengan melihat silsilah. Jadi tidak mungkin ada orang yang punya gelar Rajo Bujang tapi ada dua orang, nggak mungkin ya. Jadi mungkin ada beberapa generasi baru diturunkan. Nah, untuk gelar sendiri tidak hanya bangsawan ya, ya jadi sebelum kita ada acara barale ya atau acara nikah itu biasanya itu ada acara tagak gala ya. Tagak gala ini laki-laki yang menikah dengan perempuan Minang itu diberi gelar dulu. Nah, orang dulu biasanya manggil itu kalau sudah menikah ya, manggil itu bukan manggil nama ya, bukan manggil Dian ya, panggil gelarnya Rajo Bujang gitu. Demikian Kak Elvira. Terima kasih Kak Dian. Ya, sama-sama. Mungkin sebelumnya ada terakhir nih Kak pertanyaannya ya Kak, sebelum kita lanjut. Siap ya. Di depan istana ada bendera warna oranye kuning hitam. Apakah selalu ada di sana? Jika iya, maksud dari warna benderanya itu apa ya Kak? Dari Rizky. Oke, baik ya. Itu Bu, pertama saya jelaskan itu bukan bendera Jerman ya. Itu namanya bendera Morawa itu namanya. Jadi ada filosofinya ya dari warna itu. Ya, jadi sekilas memang mirip bendera Jerman tapi bukan ya. Jadi hitam itu menandakan apa namanya? Itu kan kalau warna hitam di Minang itu biasanya identik dengan kematian ya. Jadi ada yang mati atau meninggal ya. Kalau merah itu biasanya identik dengan keberanian ya. Nah, kuning itu identik dengan kelahiran ya atau semangat ya. Jadi setiap warna di bendera Morawa, namanya bendera Morawa itu kalau di acara pernikahan tuh biasanya dipakai juga. Mungkin demikian Kak Alvira.
Oke, terima kasih Kak. Mungkin ya, kita bisa lanjut ya Kak ya? Ya oke, kita lanjut. Tadi ada yang minta ke Lembah Harau soalnya. Ya, setelah ini kita berangkat Lembah Harau. Jadi silakan bersiap naik bus ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk jaraknya Kak, dari istana tadi ke Lembah Harau ini berapa Kak? Ya, jadi kita dari Kabupaten Tanah Datar ke Kabupaten 50 Kota ya. Jadi memang kalau di Minang itu kita bermain dengan angka ya, 50 kota. Bukan maksudnya ada 50 kota, bukan ya. Memang namanya itu 50 kota ya. Jaraknya itu sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ya. Nah, ini sudah kelihatan ini Lembah Harau ya. Jadi ini unik lagi ini Lembah Harau ini. Pertama dia batuannya itu tidak seperti batuan di Ngarisano ya. Kalau Ngarisano itu hasil letusan gunung api. Ini bukan. Ini adalah hasil dari pengendapan sedimen jutaan tahun yang lalu. Jadi ini bentuknya seperti apa namanya, tebing-tebing yang cukup tinggi ya, cukup tinggi dan cukup menarik ya. Nah, di sini ada juga penginapan ya. Ada-ada ya, kita bisa nginap juga, tapi karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita melihat beberapa spot ya. Ada di sini ada telaga ya atau talago, ada air terjun juga di sini ya. Jadi kalau kita ke Lembah Harau, adik-adik ini hampir sama sudah mirip dengan Grand Canyon ya di Amerika sana ya. Ya mirip ya. Cuma kita di sini keunikannya adalah pertama ada tebing-tebing yang tinggi ya. Kemudian di sini juga ada atraksi. Kita bisa naik kuda, adik-adik bisa keliling ya naik kuda. Kemudian juga bisa di sini kita mengunjungi ya tempat-tempat wisata lainnya. Nah, ini juga ada lokasi-lokasi ya. Ya, ini salah satu spot ya. Ini namanya Kampung Eropa ya. Nah, ini unik nih. Jadi di Harau sendiri ada Kampung Eropa ya. Jadi mungkin nanti kalau adik-adik sudah ini ya, selesai pandemi ya, ya silakan datang ke Lembah Harau ya. Jadi mau mengunjungi Menara Eiffel ya, ada di Lembah Harau gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Paris gitu. Berarti kalau Kampung Eropa sendiri ini baru dibangun pas zaman modern ya Kak berarti? Iya, ini sebenarnya kan lahan pribadi ini. Jadi ada seorang penggiat wisata. Jadi konsepnya dia ingin membangun tempat wisata yang bisa menarik dari pengunjung lokal ya. Jadi dibikin yang unik lah. Nah, cuma backgroundnya tetap tebing-tebing ya, tebing di Lembah Harau ya. Nah, ibaratnya ini menambah keragaman lah kondisi tanpa di menghilangkan keunikan tempat itu sendiri berarti ya. Betul, Kak. Betul. Kemudian juga ini Lembah Harau ini sedang dalam proses kita ajukan sebagai taman bumi ya, atau geopark ya. Nah, ini kita kawasannya masuk geopark Harau. Mungkin bisa ditampilkan Kak Oka, izin Kak Oka, slide-nya Kak Oka. Oke ya, jadi kalau cerita geologinya ya, atau cerita batuannya, Lembah Harau ini adalah kemegahan alam tanah Minang ya. Jadi yang menarik di sini adalah bebatuan yang tegak ya, membentang, di bawahnya adalah tanah yang subur ya karena ada sungai di situ. Nah, tingginya sekitar 100 meteran ya.
Nah, ini umur batuannya ini sudah tua nih, adik-adik ya. Umurnya adalah 40 juta tahun ya. Nah, kalau umur Kak Dian baru 40 tahun ya. Nah, ini umur batuannya 40 juta ya, bayangkan ya, sangat jauh ya. Jadi, batuan ini atau di Lembah Harau ini prosesnya dia terbentuk akibat proses pengangkatan ya, proses geologi ya. Jadi keindahannya adalah air terjun ya, ada sumber air di atas, kemudian empat air terjunnya sehingga membentuk hamparan sawah ya. Dan di sini tanahnya juga sangat subur ya. Nah, jadi ini juga masyarakat internasional ya. Terakhir kita bawa ada orang dari UNESCO. Nah, ini bilang, oh ini luar biasa nih, Kak Dian katanya. Ini harus diangkat sebagai Taman Bumi atau Geopark. Oke. Mungkin sebenarnya bisa terrealisasikan ya, kayak menjadi Geopark. Iya. Nah, ini juga foto, ini foto dokumentasi pribadi ini, adik-adik ya. Nah, ini yang lagi berdiri ini adalah anak saya nih. Kebetulan kita sempat nginap di sini. Memang suasananya luar biasa ya, karena ada tebing-tebing itu. Ketika bangun pagi kita lihat tebing itu, wah ini serasa di mana gitu ya. Jadi kalau ada adik kesini harus kita menginap ya, minimal semalam ya, untuk merasakan ketika kita buka jendela itu lihat tebing gitu kan. Biasanya kalau di Jakarta lihat dinding ya, nah ini kita buka jendela lihat tebing. Seperti itu Kak Elvira. Baik Kak. Oke. Mungkin kita langsung berdiskusi ya Kak. Ada pertanyaan mungkin nggak di Lembah Harau dari adik-adik sekalian? Nggak ada ya? Kita lanjut ya, Kak Oka ya. Artinya nggak ada, kan langsung lanjut aja mungkin okay. Ya, Kak. Oke, okay, siap. Ya. Kita ke arah Kabupaten Agam ya, tempatnya di Puncak Lawang. Jadi kita ini mau melihat pemandangan Danau Maninjau dari atasnya. Ya. Nah, ini sudah ditampilkan Kak Oka ya, di Puncak Lawang ya. Jadi di sini kita bisa melihat Danau Maninjau ya. Nah ini ya. Jadi kalau ada adik kesini ya, jangan dekat dengan tebing ya, jatuh nanti karena memang tinggi sekali ini. Dan di sini biasanya ini adalah spot untuk olahraga para layang ya, atau glider ya. Jadi kalau misalkan ada yang hobi glider sini ya, ini dia. Ini Kak, tampilkan Kak Oka ya. Kalau ada yang suka ini ya, ya ini dari tempatnya dari Puncak Lawang ya, sampai ke bawah. Nah, Danau Maninjau sendiri ini cukup luas ya. Kemudian dia terbentuknya adalah dari letusan Gunung Api Sitinjau. Jadi dulu ini, Kak Elvira, ini adalah Gunung Api Sitinjau Purba namanya. Jadi akibat dia meletus secara eksplosif ya, meledak ya, jadi itu meninggalkan kawah yang cukup besar. Nah, kemudian kawah itu diisi oleh air ya, karena hujan dan segala macam diisi oleh air, jadilah ini yang kita lihat dengan Danau Maninjau ya. Nah, nama Maninjau sendiri itu kalau kita Indonesiakan itu meninjau atau melihat ya. Nah, di sini kita banyak lihat ada objek-objek wisata ya. Ada taman bermain ya di sini ya. Kemudian di sini juga pusat ini Kak Elvira, apa tebu ya. Terkenal ini daerah Puncak Lawang itu ada gulanya ya, gula-gula dari daerah Maninjau gitu. Berarti di sana emang ada kayak tempatnya sendiri ya, kayak buat penanaman tebu-tebunya gitu. Ya, betul. Jadi memang industri tebu itu di daerah Matur ya, dekat Puncak Lawang itu. Jadi karena kan gula itu kan dari tebu ya, karena iklimnya dingin mungkin cocok gitu di situ untuk bertanam tebu ya.
Tadi kan menyinggung tentang Danau Marinjau. Danau itu ya kayak? Ya. Danau Marinjau. Itu. Nah itu luasnya sendiri berapa kak? Luas Danau Marinjau saya kurang hafal juga ya. Coba saya cek dulu. Ya, sekitar ini 99,5 km ya, persegi ya, jadi cukup luas ya. Jadi, Kak Oka bisa ini Kak Oka ditampilkan slide-nya Kak Oka? Oke. Ya, ya jadi Marinjau ini kita sebut dengan Danau Kaldera ya, karena memang dia prosesnya itu terbentuk dari gunung api yang sudah meletus ya. Jadi tinggal cuma bagian bawahnya aja. Nah, bagian bawahnya itu yang terisi air dan jadi danau ya. Nah, kemudian di sini juga kampung kelahiran dari Buya Hamka ya. Ya, jadi kalau sudah pernah mendengar Buya Hamka, nah di sini kampungnya ya. Di daerah Marinjau ya, daerah Marinjau. Jadi Buya Hamka itu siapa? Buya Hamka itu adalah ulama besar ya, ulama besar di Nusantara. Itu banyak, dia menghasilkan banyak novel ya. Salah satunya sudah diadaptasi jadi film ya, tenggelamnya kapal Panderwijk. Ya, Panderwijk itu karya dari Buya Hamka. Nah, mungkin slide selanjutnya Kak Oka. Nah juga di Marinjau itu terkenal dengan Kelo 44 ya. Jadi kalau kita dari Puncak Lawang ya, dari Matur itu turun ke bawah. Nah ini jalannya berkelok-kelok adik-adik ya, itu cukup menegangkan lah ya. Cuma memang karena ini ya, karena terjal ya. Nah setiap kelokan itu diberi angka ya. Kalau paling atas 44, paling bawah 1. Nah, jadi nanti ada bisa hitung ya. Dari kelok ke 44 sampai nanti kalau dari atas ya, sampai kelok 1. Atau kalau dari bawah itu kelok 1 sampai ke kelok 44. Nah, ini juga sudah digunakan sebagai rute untuk Tour de Singkara ya, acara sepeda. Nah, ketika di bawah ini view-nya juga luar biasa ya. Ada sawah, hamparan danau ya, ada yang bisa lihat tebingnya dari jarak yang lebih dekat. Tadi kan diberi nomor ya kayak, ada ya, maksudnya nggak sih kak dengan pemberian nomor itu? Ya karena ini ya jumlahnya ya 44 ya, jadi mungkin kadang-kadang kan ada yang ini ya, ada yang iseng ya, ada yang iseng ini berapa sih gitu kan, makanya dikasih nomor gitu, jadi biar lebih lebih informatif ya. Kenapa namanya kelok 44 ya, karena memang 44 kelok, 44 tikungan begitu. Ada juga kelok 9. Nah kelok 9 itu di daerah Harau ya, Harau ke atasnya ya. Itu teman sekarang sudah ada jembatannya, jadi keloknya sudah tidak 9 lagi. Nah ini yang paling unik sebenarnya kelok 44. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Ini dari Rena nih Kak Elvira ya. Kak Dian izin bertanya apakah tebing Lembaro. Ya betul ya. Jadi memang tebing itu dimanfaatkan juga untuk panjat tebing ya, karena memang batuannya cukup keras ya, dan itu biasanya hanya dimanfaatkan atau digunakan pada saat kering ya, karena kalau saat basah itu batuan itu mengeluarkan air, jadi cukup berbahaya kalau pada saat basah ya. Jadi betul ya, dimanfaatkan juga untuk panjat tebing ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman, adik-adik. Kalau
mungkin sekarang pindah ke bawah ya, Kak Oka ya. Oke, ah, ini view di danaunya sendiri. Tadi kan kita di puncak ya. Di puncak, iya. Ya, di puncak itu untuk lihat ininya ya, lihat bentang alamnya. Nah, ini kita di bawah danau ya. Jadi Danau Maninjau ini juga dimanfaatkan sebagai PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi airnya itu mengalir ke Lubuk Basung ya. Nah, di sini juga ada ikan ya, ikan yang terkenal ya, ikan Maninjau itu ikan bilih ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini ada ikan yang unik di daerah Maninjau sendiri. Nah, ini PLTA Maninjau ya. Jadi mungkin ini untuk adik-adik sekalian bahwa danau sendiri atau waduk ya itu biasanya bisa kita manfaatkan untuk kita ubah energinya menjadi energi listrik ya. Nah, itu yang kita namakan dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi hasil dari konversi energi listrik ya dari danau ini cukup untuk menghidupi ya listrik di Sumbar ya, sebagian ya. Ini adalah gambarannya ya. Jadi kondisinya sekarang masih seperti ini ya, masih hijau ya. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian ke Tanah Minang nanti ya, siap-siap aja ya, lihat pepohonan hijau ya di sekelilingnya ya, tebing-tebing dan juga pemandangan yang luar biasa ya. Berarti manfaat dari danaunya juga besar ya, Kak ya? Ya, cukup besar ya, cukup besar ya. Ini PLTA ini dibangun ini sudah cukup lama ya, sekitar tahun 70-an ya. Dan memang sampai sekarang masih bagus ya, masih aktif ya. Dan untuk danaunya sendiri itu juga dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan ya, dibikin keramba-keramba ya. Cuma karena sekarang ini terlalu banyak keramba, tentunya nanti kita untuk pariwisata ya, kita butuh penertiban juga ya, seperti itu. Berarti kita sebagai masyarakatnya juga harus menjaga kebersihan daerah sana juga ya, Kak ya? Ya, betul. Ya. Berarti ya, Kak. Ya, jadi diharapkan nanti adik-adik kalau ya di lokasi ya, ini harus menjaga sampah ya, jangan sampai berserakan ya. Karena alam yang manfaatnya juga besar. Betul, betul ya. Nanti sampah itu pasti akan mengganggu kinerja dari turbin PLTA ya. Ya, karena banyak sampah tentu airnya jadi tidak lancar lagi. Nah, ini yang nanti perlu kita jaga semua ya. Kita jaga lingkungan gitu. Nah, tadi kan ada yang untuk pengambilan ikan ya, Kak ya? Iya, betul. Berarti salah satu mata pencaharian masyarakat sana juga sebagai nelayan berarti ya, Kak? Ya, jadi ada yang mengambil ikan, ada yang bersawah ya, bertanam di sawah ya. Nah, secara umum ya, lebih banyak orang ke sawah ya, atau bercocok tanam di sawah karena tanahnya subur ya. Namun untuk yang untuk mengambil ikan itu mungkin beberapa saja, khususnya yang di daerah pinggir danau ya. Bukan pencarian pokok lah. Kalau pencarian pokoknya itu bersawah. Nah, ini airnya keluar ke Lubuk Basung ya. Nah, ini video nih, Kak Oka ya, silakan Kak Oka diputar Kak Oka. Apakah ada yang tahu tentang geopark?
ada bukti bahwa gunung-gunung yang jutaan tahun lalu muncul dari dasar laut ke permukaan karena pergerakan bumi. Ada rengkahan besar menganga karena pergerakan kerak bumi. Ada danau-danau yang muncul dari kaldera letusan gunung berapi purba. Geopark Ranah Minang yang membujur dari utara ke selatan adalah bentuk-bentuk rupa bumi masa lalu yang masih bisa dilihat bukti fisiknya saat ini. Ada bukti geologi, ada bukti flora dan fauna, dan ada bukti budaya masyarakat yang bisa diceritakan secara runut. Istimewanya, kalau geopark lain adalah bukti hal-hal yang sudah terjadi, maka di Geopark Ranah Minang masih akan terjadi dengan keberadaan patahan Semangko yang masih akan bergerak tepat di tengah Danau Singkara. Kalau Anda penasaran ingin melihatnya, caranya cuma satu. Datang ke Sumatera Barat untuk menikmati Gunung Talamau, Danau Maninjau, Ngarai Sianok, Lembah Harau, Sawah Lunto, Siloke, Danau Singkarak, Danau Kembar, Gunung Talam, dan Gua Batu Kapal. Oke ya adik-adik ya, tadi video dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat ya. Jadi intinya bahwa kawasan Sumatera Barat itu memiliki keelokan alam atau keunikan alam yang luar biasa, dan beberapa di antaranya sudah menjadi geopark nasional ya. Jadi diharapkan nanti adik-adik setelah kunjungan ini datang lagi ke sini. Kalau bisa juga tentu langsung ya, bukan virtual ya. Oke. Sekarang kita kembali ke bandara ya, Kak Oka ya. Ya, mungkin kita balik ke bandara ya, Kak. Ya, oke. Dari tempat ini ke bandara jauh, Pak? Dari Danau Maninjau ke bandara ya, itu sekitar 1.5 jam. Dekat itu. Jadi kita kan ke dari ini ya, danau itu kan daerah lebih tinggi ya. Kita ke pesisir pantai itu lewat Kota Pariaman namanya. Nah, ini daerah pesisir pantai ya. Nah, Kota Pariaman juga dikenal dengan ada acaranya itu Festival Tabui namanya ya, Tabui, Oya Tabui. Nah, itu biasanya diadakan di sebelum Maulid Nabi itu kalau nggak salah. Ini gambaran pantai ya di Pariaman ya. Jadi masih asri ya. Masih jarang bangunan di sini ya. Masih jarang bangunan. Dan juga ini anginnya kencang juga di sini ya. Oke ya, jadi adik-adik sekalian, kita sudah kembali lagi ke airport ya, ke Bandara Internasional Minangkabau ya. Jadi saya sendiri ya, secara pribadi mengucapkan terima kasih ya, karena sudah berkunjung ke Ranah Minang ya. Dan saya harapkan ini kunjungan itu bukan kunjungan terakhir ya. Ini kunjungan pertama, dan pasti nanti ada lagi kunjungan-kunjungan berikutnya, karena masih banyak yang dilihat ya. Ada Danau Singkarak juga, terus ada Sawalunto ya, Sawalunto Kota Batubara, ada Siloke ya, dan lain-lain ya. Danau Atas, Danau Bawah, Gunung Talang, dan lain-lain itu masih banyak lagi ya. Terima kasih ya Kak Dian atas ya, waktunya. Sama-sama Kak Elvira ya. Mungkin sekarang aku balikin ke Kak Renita aja ya. Oke,
Terima kasih Kak Elvira, terima kasih Kak Dian sudah menemani kita semua jalan-jalan. Oke. Nah, karena tadi kita sudah dari bandara, terus sampai kita ke Danau Maninjau, terus sekarang kita udah balik lagi nih ke tempat tujuan masing-masing. Nah, Kak, sebelumnya saya mau nanya dulu, pasukannya udah ngerjain misi edukasinya kan ya? Aman ya? Aman? Coba jempol aja kalau nggak mau bersuara, jempol aja. Oke, sepertinya aman ya. Nah, sebelum kita foto bareng bersama-sama pakai poster yang sudah kakak-kakak buat, boleh disiapin dulu posternya. Setelah itu, sambil nunggu kakak-kakak nyiapin poster, ini ada video persembahan dari adik-adik. Mungkin yang mau ngelihat dari tadi adik-adiknya tuh seperti apa. Halo adik-adik, sabar-sabar. Nanti mereka akan menghampiri kakak satu persatu, jadi diperhatikan aja wajah-wajahnya. Mungkin nanti kalau sudah tidak pandemi bisa ketemu secara langsung ya. Silakan adik-adik dimulai Kak Dian. Luar biasa. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik terima kasih, adik-adik luar biasa. Oke, kurang lebih itu ucapan terima kasih dari para adik-adik. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya. Sekarang mungkin boleh siapin kak posternya nih, kita foto bareng sama-sama. Boleh. Yuk, ya. Sekarang boleh on cam semuanya. Adik-adik, kita mau foto bareng. Bikin satu barisan gitu. Kak Umar, mau foto bareng gimana ya? Di sini aja. Ya. Ayo nih, kakak-kakaknya udah siap. Tunggu nyalain bang, biar dia tahu. Ayo. Ini bang, lu yang gitu. Dinyalain videonya ya. Oke, boleh disiapin dulu posternya, dihadepin ke layar. Ini adik-adiknya sedang dikondisikan ya kak. Maaf kalau agak chaos. Coba yuk adik-adik yuk. Kertasnya udah. Boleh dipegang juga, boleh dipegang. Gak apa-apa. Ya. Oke. Di sini ada Kak Sinta yang sedang mengkoordinir adik-adiknya. Oke. Ya. Harap bersabar, ini ujian ya, teman-teman. Oke. Posternya bagus-bagus banget. Terima kasih banyak. Nanti kita di sini ada 4 slide, mungkin kita akan foto 4 kali ya. Adik-adik udah belum? Udah ya. Sip. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. Oh iya, kamu diri sayang. Oke, slide yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut. Slide yang kedua. Udah. Udah.
dua, tiga. Oke. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Ulang. Satu, dua, tiga. Oke. Slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semuanya. Ya. Oke, sudah empat slide-nya. Tadi juga adik-adik sudah mengucapkan terima kasih. Nah, mau ngingetin lagi, berarti perjalanan kita sudah selesai untuk keliling keliling Sumber atau Sumatera Barat. Ngingetin lagi aja untuk para pasukan, jangan lupa kumpulin misi edukasinya paling lambat jam 3 sore hari ini. Boleh langsung disubmit di G Drive atau kakak bisa kirim lewat email. Untuk adik-adik yang tadi udah gambar jam gadang, halo Kak Ren. Mungkin karena terputus ya. Oke, maaf teman-teman tadi jaringannya keputus. Ini sekalian perpisahan. Jadi sambil nunggu jangan lupa testimoninya nanti di-upload di stories. Ada hadiah menarik, tas kanvas dari GSB dan karya adik-adik GSB. Mungkin untuk penutupnya boleh adik-adik dada-dada dulu ke kakak-kakaknya. Sampai ketemu lagi kakak-kakak semuanya di wisata edukasi virtual selanjutnya bersama Atorin. Dadah kakak-kakak. Mohon izin ya kakak-kakak, saya leave dulu ya. Terima kasih Kak Dian. Ya Kak Mira. Ya, ya. Salam ya adik-adik ya. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih adik-adik.
hari ini aku akan bercerita sedikit kepada kalian mengenai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Aku perwakilan dari Gerakan Suka Baca. Hari ini aku akan jadi moderator santai kegiatan GSB bareng PPI Belgia yang temanya GSB Gustu Dumobil. Halo, aku Priscilia Oro. Aku dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saat ini aku sebagai mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Mertolangi di Manado juga. Film MKCTHI bersama teman-teman, kita pengen tahu sih sebenarnya lebih ke sudut pandang anak sulung, anak tengah, sama anak bungsu. Jadi di buku ini aku dapat banyak banget insight untuk tentang self love. Sudah sangat sabar mengajarkan aku dan sangat baik kepada aku. Semoga kakak-kakak relawan diberikan kesehatan dan jangan bosan ya kak untuk mengajarkan aku. Terima kasih kakak-kakak relawan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Makasih Kak Renita sudah ngajarin kita semua. Bye bye. Assalamualaikum.